doa pasti jadi berlaku, kata Kiai Ustaz. Doa itu pasti dikabulkan. Benar? Benar? Benar gak? Ya, doa itu pasti dikabulkan. Itu dipotong ayatnya, dipotong, gak lengkap. Makanya kita hobi berdoa tapi gak pernah dikabulkan. Kenapa? Jujur aja. Nah, kita baca. Doa itu gak penting, gak panjang. Tuhan tahu. Kita gak ada Tuhan. Ya Allah, berikan aku rezeki ya Allah. Ya Allah, anakku besok kasih ya Allah. Ya Allah, anak, kemarinku yang sakit ya Allah. Ya Allah, amin kesempatan ya Allah. Perintah, berdoa. Tipis loh, doa dengan minta. Kita minta Tuhan, berdoa, mohon. Jadi kalau kau panggil doa mengiri kalimat da'a, ya kamu memanggil, memanggil Tuhan. Nah kalau kita manggil Tuhan, kita layak tak manggil Tuhan. Maka ketika doa pun artinya memanggil, sini kamu manggil Tuhan. Kita bapak orang susah ini, ada orang kaya manggil. Kira-kira bapak tak level, tak lokal ada yang nulis aku, ya, ada kiai, ya, kiai supi, ya, bapak orang biasa, bapak manggil, kira-kira bapak satu manggil, ayo, biar nanti tulen ini, ya, sulit. Nah kita manggil Tuhan, kita sudah banyak orang manggil Tuhan, ya, udhu, da'a, yadhu, memanggil. Kalau kita memanggil doa dengan Tuhan, kita sudah layak belum berdoa. Nah ini potong, karena kita memahami satu ayat dipotong. Doa pasti dikabulkan, tapi doa yang mana dulu? Bukan soal panjang doanya, makhrajnya, panjangnya, tajwidnya itu. Gak penting itu. Bapak bahasa bisa dia ngerti. Gak usah berdoa, Tuhan tahu enggak? Ilmu paling tinggi itu Tuhan tahu. Kita kepengen coba mi, tahu isi coba mi, lagi sakti tu orang. Lepas apa saja? Saya lupa hobi doa. Tahun 97, dari pondok sampai 2008 gawe doa, ngamalkan Fatihah 41 habis subuh. Tak jauh kan? Nah ternyata bukan doanya, ternyata di pondok. Coba saja surat 2186. Jadi doa kita panjang, pendek, surat 2 Al-Baqarah 186. Ini kalau di judulnya doa terkabul versi Allah judulnya. Nah, ini pertanyaannya. Jadi zaman Nabi sahabat-sahabat itu berdoa terus dengan Tuhan. Ya kan? Saking berdoa. Kepentingan sahabat-sahabat nanya dengan diri, kok doa aku enggak dikabulkan? Tuhan tuh ini yang tidak dengar tidak. Nah, ini tanyaannya mereka. Coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Baqarah ayat 56. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an fal yastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Jadi sebelum dari Tuhan itu dekat. Nanti tak sempat dekat Allah itu kemana? Dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon. Doa lo pasti dikabulkan. Tapi sebelum lo berdoa lo dekat nggak dengan Tuhan itu lo? Nih, tata logika. Ini gubernur. Ini logika dulu, diakalkan dulu. Ya. Semua orang ngajukan untuk bantuan musola, ngajukan proposal ke gubernur. Oke, numpuklah proposal di depan di kantor gubernur. Karena kita punya kedekatan dengan gubernur, kok masuk pak gubernur? Lo ya apa deh? Capek? Dia kenal kita. Ternyata kita setiap hari sopirnya gubernur, dekat kan? Nggak ada apa? Hei, ini pak gubernur di kampung aku itu
kepala aku tinggal, mau sholatnya mau putri apa? Ya sudah, kau buat rumah dulu. Aku tidak ngerti pak guru. Eh buat buat main lah, kau buat yang penting aduh. Ya, sudah. Oke lah gubernur. Dibuatlah oleh yang tadi, karena dekat gubernur. Wow, tanya nombok kalau buatan. Ya kan? Dengan macam bentuknya bagus, ya kan? Si yang tadi cocok, buat buat lembah, ya kan? Yang dibutuhkan. Tidak ganti salah pembuatan. Nampak lagi, pak gubernur. Ada apa ya? Sudah pak gubernur perusahaannya. Kau bawa ke mana? Ke kantor, bawa ke rumah wae lah. Kata gubernur bawa ke rumah. Bawalah ke rumah. Ini pak gubernur. Wae, proposal kau ini mau mana? Tapi tidak apa-apa. Ya, karena kau super pribadi aku dekatkan seperti itu. Ya sudah. Berlaku untuk ini. Kau terang. Ini buat kau. Batu gubernur. Itu maksud saya. Nanti. Jadi kita mau dengan Tuhan itu punya kedekatan dulu dengan Tuhan. Sudah dekat belum? Nah doa itu proposal-proposal tapi gak ada kedekatan, sama capek lah. Nah itu maksudnya itu. Jadi ketika kita berdoa itu punya kedekatan.